So hello, I want to say story. Okay, so you need to see this. No looking around there. You need to watch. 3, 2, 1, go. Hai, assalamualaikum. Ya Allah, tanku lamanya tak upload dekat YouTube. Saya hari tu ada tengok-tengok saya punya YouTube kan. Macam, ya Allah, ramai subscribers aku tapi malas betul nak buat video. But it's okay. Hari ni alhamdulillah kita dapat spend masa untuk nak buat video. So sekarang ni kita nak buat video reaction Mask Singer Malaysia musim kedua. Sebab okay, honestly saya tak tengok Mask Singer musim pertama, tapi musim kedua ni dia macam menarik perhatian sikit. Sebab ramai kata macam saya, tapi adakah saya? Sebenarnya hari pun saya nak reveal something lah. First video kita nak buat reaction Askim Roti Camelia. Ni pun ramai yang cakap saya. Dengar starting pun dah tahu siapalah. Ni daripada first week dah saya dah teka. Samalah. Memang dia lah orangnya. Tapi ni one of costume yang saya macam funny sikit lah. Sebab dia ice cream kan. So dia cute. Tak berapa cute sangat lah sebenarnya. Sedap betul. Iman Troy dia ada serak-serak itu. So ini saya lock Iman Troy. Mic sampai guna teropong. Tak payah dia guna teropong lah. Senang sangat ni Iman Troy lah. Patut bagi saya yang jadi one of the judge lah. Tapi mana boleh saya jadi judge sebab Okay, next. Oh, ni lagi. Oh my god. Ini one of yang saya susah sangat nak teka. It's like I know this voice but I don't know her. Faham tak? Tapi saya tahu suara ni, tapi saya tak ingat siapa. Apa sih? Okay, Ratu Semut, saya tak dapat teka langsung. Aku pun jam. Aku macam otak aku jatuh. Aku nak kutip, hilang otak tu. Tapi suara dia sedap. Saya tahu, tapi saya tak tahu siapa. Tapi saya pernah dengar suara tu. So ni yang jadi misterinya lah, saya tak tahu. Next is Kaisyil Hamzah. Kaisyil Hamzah.
Dia kot. Ah, tengok dia ada macam susah nak cakap. Yes, Sheila Hamzah. Kak Sheila Hamzah, saya lock eh. Saya lock. Kita tengok macam nanti. Saya nak tengok my song. Oh my god. The Clues. Kak Lizan ni pandai eh, kecil kan suara kak. Kak Liza, saya lock. Kak Liza. Yang ni pun daripada minggu pertama saya dah, saya memang lock orchid ni, Kak Liza ni. Sebab dia, Kak Liza ni ada suara gemersik sikit tau. Dia macam ada, dia sebut S pun ada macam macam tu. So, kita lock. Kak Sherry Ibrahim. Kak Sherry Ibrahim. Kita lock. Kita, saya tak rasa ni Kak Zarazia. Dia lebih, ada sedikit lah slightly. Tapi beza. Saya rasa ni adalah Kak Sherry Ibrahim. Kita lock. Seal. Cap Moho. Periuk kera. Stay. He's a singer. He's a singer and he's very good in English. Yep. I'll be best up if you get me right here. I'm the same thing I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can.
tak tahu siapa ni. Tak tahu siat. Tak tahu. Sembang face. Tak tahu. Yang ni saya tak tahu. Saya tak elok sebab saya tak tahu. Kerut je hari ni. Uish, dah. Saya rasa masa suara Abang Nubhan pun ada, tapi saya rasa Abang Awi Rafael paling dekat. Tapi saya ada terbaca dari minggu pertama, tetap bujang senang adalah Syukri Yahya. Hana dan Lisha, kita lock. Easy lah. Seladang. Yang tepat untuk aku, tapi aku Okay, first of all, ada yang cakap Abang Syamil, ada yang cakap Syamil, ada yang cakap Amir Masdi. Saya rasa tak macam diorang. Diorang ada serak. Ni macam Abang Zarul je ni. Abang Zarul Umbrella. Dari first week saya rasa macam Abang Zarul Umbrella. Tapi saya cakap, takkanlah Abang Zarul. First week dia nyanyi apa tau, tapi dia nari-nari kan. Macam takkanlah Abang Zarul nari-nari kan. Tapi saya lock je lah Abang Zarul Umbrella. Kita lock. Okay, itulah dia video reaction untuk Mask Singer Malaysia minggu ketiga. Ni rasa paling susah rambutan tadi kot. Rambutan paling susah nak teka dan seladang. Ish, tak tahulah. Sebenarnya semua pun susah nak teka, tapi yang paling susah seladang dengan rambutan. Yup. And bujang senang. Alah, semualah. So korang semua komen kat bawah. Adakah sama ke atau tak sama ke korang punya firasat dengan Wani punya firasat? Kalau sama, mana tahu kot nanti last-last kan di reveal ada yang sama ke. Nanti kita boleh buat meet and greet session. Ha! Tak ada gurau. So, di kesempatan ni juga Wani sebenarnya nak bagi tahu something dengan korang semua. Yang sebenarnya tak tahu. Okay, bye.